sit in this company is actually gue setelah kerja beberapa lama di restoran, gue decided untuk buka tempat gue sendiri. Dan kenapa gue buka Manje ini yang specialize in steam bao dan rice bowls, karena ada history-nya nih, mau diceritain ya. Karena gue ada satu gerobak bapau yang gue adore banget, ada di daerah Panglima Polim, dan hampir setiap minggu gue harus datang sana buat beli bapaunya. And then since then gue decided untuk buka modernized bapau yang kita tahu juga sama yang bau. Untuk food pertama tuh sebenarnya alasan terbesar gue karena gue suka banget makan. Jadi dari gue SMP SMA, setiap kali gue makan di mana, gue selalu coba untuk masak itu di rumah. Gue bikin versi gue segala macamnya, sampai akhirnya setelah gue lulus SMA, I decided to go to the setelah gue lulus SMA gue kerja dulu di sebuah restoran sebagai gue masih belajar lah di restoran itu. Setelah setahun gue akhirnya decided untuk sekolah masak di Prancis, kerja di sana, balik sini. Akhirnya well since then I decided to dedicate my life to food. This vinyl player sama vinyl ini sebenarnya itu salah satu hobi gue. Jadi selain makanan, gue pengen gue pengen orang-orang bisa enjoy musik-musik ya. Karena sejujurnya dengar musik digital dengan dari vinyl tuh beda banget, dari kualitas suara, dari segalanya tuh beda banget. Jadi gue membawa koleksi-koleksi gue yang punya di rumah ke sini supaya orang-orang juga bisa embrace kayak awal mulanya musik tuh sebenarnya dari sini, bukan dari forum-forum digital. Satu sih sebenarnya. Pas kita buka itu ada, kita punya dua bao dan dua rice bowls. Yang satu beef bao, pasti beef bao, French chicken bao. Habis itu ada rice bowls, ada beef belly bowl dan juga black ribs marrow. Jadi kalau misalnya recommendation-nya sih sebenarnya kalau dari yang gue lihat dari pembeli, recommendation-nya kalau untuk bao adalah classic bao. Jadi classic bao untuk alasannya mungkin mereka dapat esensi yang beda dari daging lainnya dan dengan daging yang gue bikin. Karena itu emang termasuk cukup sangat amat tender. Kalau gue personally sih ganti-ganti sih favorit gue karena kebetulan gue di sini setiap hari, jadi bosen, jadi favorit gue ganti-ganti. Jawa, I would love to, doain aja. Kalau di Jakarta, soon enough kita akan buka di suatu tempat yang gue belum bisa sebutin dulu sekarang. Gak usah jauh-jauh deh, gue dreamingnya gue pengen buka di Bandung. Pengen buka di Bandung. Sekarang kita sejak bulan Agustus kita udah kolaborasi sama Duck Dealer. Jadi packing duck mereka kita combine dengan bao yang Manje punya, dan produk ini kita panggil 8-Ball. Jadi it's basically packing duck bao. Itu kolaborasi pertama yang kita bikin. Tapi untuk selanjutnya, actually I look forward untuk berkolaborasi dengan apapun itu yang bukan restoran, misalnya brand untuk bikin merch atau apapun yang mind blowing lah. Oke, tapi cool sih, pengen sih. Kenapa namanya Manje? Ceritanya ada panjang dikit nggak apa ya?
Jadi sebelum gue buka Manja yang sekarang ini, gue pernah hampir buka restoran New Orleans. Jadi dia African American yang menjual kayak fried chicken, terus kayak apa sih, boiled crab, terus corn, kayak New Orleans gitulah. Cuman itu ya itu nggak jadi di. Nah pas gue mau bikin itu keluarlah nama Manje karena Manje itu sebenarnya artinya makan dari bahasa Kriol atau bahasa Caribbean, bahasa orang-orang Caribbean. Nah setelah itu akhirnya gue lepas dari tim itu, gue I decided to open my own restaurant dan mereka nggak jadi bikin. Cuman gue udah stuck banget dengan nama Manje itu karena gampang diingat lah dengan orang lokal sini, jadi oke gue namain tempat gue Manje. Walaupun sebenarnya kalau bisa dibilang dengan this Taiwanese food yang gue serve di sini itu kurang ada korelasi ya, cuman dari arti nama Manje itu sebenarnya makan. Jadi Manje itu bahasa Kreol, Manje itu bahasa Prancis, Manjare itu bahasa Spanish or Italian, gue gak tahu. Jadi artinya adalah makan. Tapi selain itu, gue pengen kasih satu lagi. Manje bisa juga setelah gue dapet beberapa customer segala macam, gue ngobrol, mereka mencap nama Manje adalah makanan yang memanjakan. Jadi ya customer gue bikin itu sendiri and it's...